kita kedua. Masya Allah. 31. Ya, naik sedikit lagi. 35. Allahu Akbar. Kau tolong tenangkan kau. Kita kasih 35 juta rupiah. 35 juta rupiah. Sebuah cincin dari Ustaz Abdul Somad, Ruby Star 5. Ayo muda pengdena, tunjukkan aksimu. Yo, 32, ayo muda pengdena. 32 juta, yo. Siapa pun yang memiliki cincin ini, saya yakin dia adalah orang yang beruntung, ya. Ini jarang, mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia. Karena ini diikat langsung oleh Tuan Guru Uwas. 32 juta rupiah, 35, 35 ke ruang, 35, 36 juta rupiah, 40, Allahu Akbar, udah punya nak, ya Allah tolonglah aku nih, apa? 40 juta, Allahu Akbar, 40 juta, naik tak banyak, ada 1 juta ya, tapi ikut bos, 40 juta, adik-adik sekitar, 40 juta sebuah cincin spesial yang hanya dimiliki Ustaz Abdul Somad dengan pengikat perak dengan motif bunga Bali. 40 juta, penawaran terbaik dari Ustaz Taki Malik from Jakarta. Ayolah from Pontianak, 3 tambah 1 mana tu, ayo terus. 42 juta rupiah dari Pontianak kembali. 45 aja, ya Allah, 45 berkuah kau cincin, ya Allah, kalah lagi aku doa. Sudah dapatkan dulu nih, 45 ya, 45 juta. Masya Allah. Siapa? Ustaz izin, kalau diberi nama siapakah nama cincin ini? Biasanya memanggil Ustaz kasih nama cincin ini. Rubi bertuah, cincin rubi bertuah, kau gagal. Yang beli kau bertuah. 45, 50, 50, wow, 50, masya Allah, 50 juta. Ustaz Taki dah mulai beban, sudah mulai beban. Ustaz Taki dah mulai beban, ya, kadang dia bingung, dia amali dah membuat. 50 juta dari Pontianak. Sebuah cincin rubi bertuah yang diberi namai oleh Ustaz Abdul Somad. Rubi bertuah ini apakah berhasil dimiliki orang Pontianak atau orang Jakarta? 60 juta rupiah. Allah. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah, janganlah sampai bergeser ke Jakarta, ya Allah. Naik pesawat lagi kau, no man. Masuk aku kau jejak lah kaki ke sini. Yo, 60 juta, yo. Yo, budak Pontianak. Yo, bisa yo. Allah, Allah. Yo, budak Pontianak, 60 juta. Napa sebentar tak bisa dapat ini? Yo. Ini pun mana tak bisa. 60 juta kedua. Sebuah cincin yang dinamai oleh Ustaz Abdul Somad, rubi bertuah. 60 juta kedua. Apakah mampu budak Pontianak mengalahkan gengsinya pada malam hari ini? 60 juta kedua telah dicetuskan oleh Ustaz Taki Malik. 60 juta ketiga, kalau saya melihatnya langsung ya. 65 juta rupiah, Allah Akbar. 65 juta rupiah. Bebarkah Taki Malik ini. Bebar itu. 65 juta rupiah. Masya Allah Pak, ya Pak, betul ya. Nah, tidak mau kita milih, mandang pun cukup, ya kan? Nah, cium. Nah. Ini ulama yang pakai ini betul lah ni. Nah, cium. Nah, 65, 65 kita lihatkan dulu cincinnya. Ha, ini tengok bang, calon-calon pemenang. Masya Allah, ini dinamai rubi bertuah. Di mana dengan motif perak, ini motif bunga Bali. 65 juta ketiga. 65 juta ketiga. Kita itu sama-sama. 5. Itu tagi. 70 juta. Allah. 70 juta. 70 juta. Dan ini adalah merupakan barang terakhir.
ya, yang akan dilelang kita malam hari ini. Ya, ini adalah barang terakhir 70 juta pertama dari Ustadz Aki Malik. Apakah kembali budak Pontianak mampu menyaingi from Jakarta? Ya, Ustadz Aki Malik. Mudah-mudahan semoga selalu menghampiri kalian berdua ya, dua penawar terbaik ini. Kita dengarkan bersama. Apakah apa bisa nambah, mau nambah lagi? Kita lihat penawar terbaiknya. Ustadz Aki Malik tadi berapa? 70 juta kedua. 72 juta rupiah kembali disiapkan oleh budak Pontianak. Masya Allah. Masya Allah. Apa kita tidak tahu? Kita tidak tahu. Kenapa jangan budak Pontianak? Yuk, yang mana suara Pontianak? Mana suaranya? Yang dari Jakarta mana suaranya? Tapi bantu itu ya Ustaz. Saya tahu perasaan Ustaz saat ini. Ya minoritas tidak apa-apa. Bagus nih pun dah sering dah minoritas. Aman. Insya Allah. 72 juta kedua. Apakah Ustaz Aki Malik kembali memberikan penawaran terbaik? 72 juta. Nenek apa nek? Nak nambah? Masa kali aku nek, kau nak ini open uang pun boleh. Saya ingin nenek nama apa pak? Jadi menengok tas sudah meyakinkan. Open isinya sisi bulu nampak dah. Untuk cek kutu kan? Masya Allah. Kira saya ini boleh gitu kan? Masya Allah. 75 juta rupiah kembali dari Jakarta memberikan penawaran terbaik 75 juta rupiah sebuah cincin rubi betuan yang dinamai oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad pada malam hari ini. Ini adalah cincin Ruby Star 5 di mana kalau kita mau dia bercahaya ataupun tidak bercahaya dia tetap mengkilat benar-benar memancarkan cahaya 5 bintang ya. Nah, kita lihat 75 juta kedua. Kita lihat kembali penawaran terbaik dari saudara kita. Apakah akan ada peningkatan atau tetap bertahan di angka 75 juta rupiah? 75 juta kedua. Sebuah cincin yang paling betua dipakai oleh tuan guru kita. 80 juta rupiah kembali ke bulan utama. 80 juta. Masya Allah. 80 juta pertama. 80 juta pertama. 80 juta kedua. 80 juta kedua sebuah cincin yang dinamai cincin rubi bertuah dengan pengikat perak dengan motif bunga Bali. 80 juta ketiga. 80 juta ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung sama-sama. 5 4 3 2 1 dan sah. Silakan Abang Kurnia Jumat untuk perwakilan dari Pontianak. Alhamdulillah. Sebenarnya Ustaz Aki Malik itu mampu nambah cuma dia enak gitu kan. Tetaplah dia lumayan. Ya, saya tahu perasaan Ustaz. Yang membiarkan budak Pontianak memilikinya. Ya, betul ya Koko Stephen ya. Koko Stephen ya lah 80 juta kecil dan gitu. Ya, Masya Allah silakan. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Kami persilakan Tuan Guru izin. Dua-duanya silakan maju depan. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Ustaz Aki mohon izin untuk bersamai beliau. Abang izin, namanya siapa? Saya tadi lupa nanya dan dari mana. Masya Allah. Udah paruhan gue sama Tati. Mau kita antem berapa ya? Cepet. Tapi nomor akar. Ya, langsung didampingi oleh Ustaz Aki dan juga dikenakan langsung oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang disaksikan oleh Bapak Wali Kota Pontianak. Ya, dan juga disaksikan oleh Kiai Ustaz Lukmanul Hakim. Iya, bismillah. Lihat ke kamera Ustaz, izin rubinya, rubi betuahnya. Kita tahan dulu. Ya, 3. Ya, tahan dulu. 3 2 1. Pengen foto? Ya dipotokan langsung. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk rubi betuah yang laku dengan harga 80 juta rupiah. Dan semua hasil lelang ini akan disumbang langsung ke Masjid Kapal Munzalan. Ya, dan juga pada Pondok Munzalan Ashabul Yamin. Ya.
Masyarakat boleh izin, izin apapun. Silakan namanya siapa dan dari mana? Perkenalkan nama saya saya di sini juga bukan sendiri, kita ada tim. Kita tim dari Master Botanical. Master Botanical, luar biasa. Ya, silakan timnya untuk maju ke depan. Master Botanical. Teman-teman Master Botanical, ini pengusaha-pengusaha kreator yang berasal dari Kalimantan Barat. Silakan. Saya juga menyampaikan salam dari pimpinan kita yang kebetulan sekarang lagi ada di Jakarta, dari Bapak Muhammad Zakaria. Selamat juga Ustaz, Pak Wali Kota. Terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Zakaria yang sudah berkenan ya untuk berpartisipasi dalam lelang pada malam hari ini, sebuah cincin. Walaupun Jakarta minoritas, tapi sendiri dia ramean. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, izin Ustaz, ini ada orangnya. Ucapkan terima kasih banyak langsung. Nah, ini lagi video call. Nah, itu orangnya Ustaz. Tadi dia tidak mau nampakkan mukanya, dia tidak mau riak. Dua alternatif, kalau dia tidak mau riak, saya tidak tahu balikkan kameranya. Karena HP orang, bukan HP saya. Tidak berani saya. Ya, biarkan itu, Insya Allah. Ustaz Taki, mohon bersabar ya, ini ujian. Kita tunggu nanti, Insya Allah. Saya tak ngomong itu Ustaz. Bukan tadi yang cincin tadi itu. Ya, Insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT ya. Demikianlah tadi serangkaian acara kita yang kita tutup dengan sebuah lelang yang tentunya juga kita tahu 4 barang dari Ustaz Abu Somad. Tentunya semua hasil lelang pada malam hari ini akan disumbangkan langsung atau diserahkan langsung ke Pondok Muzalan, yang tentunya juga mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini juga mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya kami wata mohon undur diri dan mohon maaf apabila gurauan saya atau kata-kata saya atau bawaan saya yang tidak berkenan di hati, mohonlah dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan itu selalu datang dari saya. Saya Kamil Arta, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. Koko keren, Koko. I love you, Koko. Walaupun enggak sempat, Koko keren. Yang penting berani. Kamu ya. Gantung segini nih. Paksa gini, ini enak lentur. Iya, tadi beda. Kali itu beda dari kainnya. Begitu. Dua rangka, tiga rangka, cuma tipis. Harus ambil lagi, desain lagi nanti, tenang. Aku minta brosnya. Iya, brosnya aja. Enggak pernah minta apa-apa.